Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal dan percaya kepada ucapannya, maka dia telah mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud. Diam kamu. Kamu apa? Tolong jangan perkosa saya, Bang. Tolong. Saya tidak akan memperkosa kamu. Saya hanya mau kalung ini. Jangan, Bang. Saya mohon, Bang. Jangan ambil. Diam. Kok kamu berani ngomong sama orang lain? Saya akan memperkosa kamu. Jangan, Bang. Ingat ya. Atau saya akan membunuh kamu. Jangan, Bang. Ada duit nggak lo mau main? Eh, biang kerok dah. Lo pikir gue nggak punya duit? Besek, lo jagoan lo. Amun dong. Dengar semua, mulai sekarang gua jadi jagoan di pasar ini. Iya bang. Dengar gak? Iya bang. Ngerti lu? Ngerti bang. Kamu nggak puasa lagi, Di? Puasa itu wajib bagi orang. Khotbah jangan di sini, masjid sana. Mak cuma mengingatkan kamu, puasa itu wajib. Siapa yang wajibin? Siapa? Astagfirullah, jaga omongan kamu, Di. Ramah lu. Puasa aja, nggak usah cerewet lu. Masya Allah, ibu cuma mau ngebatalin puasa. Udah jangan berisik, ambilin gua piring deh, gua mau makan nih. Ya Allah, kuatkanlah saya menghadapi cobaan ini, ya Allah. Ayo, cepetan. Bengong lagi. Lah. Kamu kan baru keluar penjara, Di. Stop. Gue bilang jangan pernah nasihatin gue. Gak usah ceramahin gue lagi. Gue muak sama lo. Didi takut, Ardi.
Maaf Ibu, saya senang sekali kalau bisa membantu Ibu. Ada apa sih sebenarnya Ibu Salimah? Nardi anak saya, Bu Ustazah. Memangnya kenapa dengan Nardi? Dia itu sudah keterlaluan. Tidak mau puasa, tidak mau sholat. Kelakuannya selalu merugikan orang lain. Kalau boleh, saya bisa mendekati Nardi. Insya Allah, mudah-mudahan dia bisa berubah kalau saya nasihatin. Terima kasih, Bu Ustazah. Alhamdulillah. Sama-sama. Yuk. Assalamualaikum. Nyari siapa ya? Saya cari kamu, Nardi. Mau ngapain cari gua? Begini, maaf. Ibu mau mengajak kamu untuk bergabung di masjid. Karena kebetulan setiap maghrib kita buka puasa bersama. Buka puasa ya? Kamu nggak puasa? Nggak ngeliat gua lagi ngapain. Nardi, puasa itu... Diwajibkan, diperintahkan Allah. Tapi ceramah itu di masjid, jangan di sini. Nardi! Ini lu pasti yang nyuruh ustazah siaran itu kesini ya? Nardi, jaga ucapan kamu. Dia kan ibu kamu yang melahirkan kamu. Justru karena dia melahirkan gua bisa berbuat apa aja sama dia. Apa lu mau gua berbuat apa aja sama lu? Astagfirullahaladzim. Maafkan kelakuan anak saya, Bu Ustazah. Gak apa-apa, Ibu. Ibu yang sabar ya. Yang penting kita gak boleh bosan dan capek untuk selalu mengingatkan dan menasihati Nardi. Ada apa, Mas? Minta kopi, Bu. Maaf, Mas. Warung saya kan udah tutup. Lagi pula ini kan bulan puasa, Mas. Lu mau bikin kopi sekarang atau gua bunuh lu? Iya, Mas. Bisa mendapatkan dia. Bu. Iya, Mas. Itu siapa? Oh, itu Aisyah, anak Pak Haji Ahmad. Ya udah. Sekali kamu, Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, gimana? Undangannya udah jadi? Udah. Nih, bagus gak? Aku suka deh. Modelnya bagus. Iya dong. Aisyah, insya Allah sebentar lagi kamu jadi istri aku. Alhamdulillah, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan tercapai ya, Mas. Amin. Mas, udah sholat belum? Belum. Ini juga mau numpang, boleh kan? Yuk. Aku tidak akan membiarkan kalian menikah. Aisyah, insya Allah sebentar lagi kamu jadi istri aku. Alhamdulillah, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan tercapai ya, Mas. Amin. Di, kalau kamu memang gak puasa, Bu ya jangan merokok di luar. Wah, risik aja. Udah masuk sana.
Waalaikumsalam. Begini Mas Nardi, kedatangan saya ke sini pengen ngasih undangan, Mas. Undangan? Iya. Rencananya setelah lebaran nanti saya pengen menikah, Mas. Gak masalah kan, Mas, kalau ngasih undangannya sekarang? Alhamdulillah, akhirnya kamu menikah dengan Aisyah. Iya, Mas Nardi. Ya udah kalau gitu saya permisi pulang dulu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tidak akan menikah dengan gadis pujaanku, Mal. Saya Nardi, Pak. Saya tinggal di kampung sebelah. Terima kasih, Nak Nardi. Saya nggak tahu apa yang terjadi sama Aisyah kalau Nak Nardi tidak menyelamatkannya. Ini hanya sebuah kebetulan, Pak. Dan kewajiban saya sebagai seorang Muslim untuk menolong sesama. Iya. Saya cuma nggak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih. Jangan berterima kasih kepada saya. Ini semua karena Allah. Betul-betul pemuda yang baik. Pelan-pelan kalian semua akan masuk perangkapku. Kalau begitu saya permisi, Pak. Saya masih harus tadarusan di kampung sebelah. Iya, silakan. Nak Nardi, kalau nanti ada waktu, silakan datang ke sini lagi ya. Insyaallah, Pak. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Iya, Pak. Kelihatannya dia benar-benar anak yang baik ya. Iya, Pak. Gile, ini bengkak sama bibir gedenya. Rencana kita berhasil. Gara-gara kalian, gue jadi kenal sama keluarganya Aisyah. Iya, bos enak. Bisa kenalan. Tapi ngapain nih mukulnya beneran, nih? Pipi sampai ngebekas, nih. Ya, kalau nggak gitu gimana orang mau percaya? Eh, bos. Bonusnya mana, nih? Bonusnya. Kok cuma segini, bos? Iya, bos. Kagak ngapa-ngapa dah, tapi lain kali disuruh anu apa bos, memperkosa Aisyah yang beneran gitu, ya. Waduh, jaga mulut lo ya. Dia itu milik gua, nggak ada yang boleh nyentuh Aisyah. Iya dah, ngerti nggak? Ngerti. Jaga ini bibirnya. Nambah lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mal. Mas Nardi, saya mau ucapin terima kasih sekali ya, Mas. Kalau nggak ada Mas Nardi, gimana nasib Aisyah? Udah, kamu nggak usah omongin, Mal.
Yang penting kamu jagain Aisyah. Ya Mas, sekali lagi saya ucapin terima kasih. Kalau gitu saya permisi pulang dulu Mas. Saya juga sekalian mau sholat asar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar lagi kamu akan ditinggalin Aisyah Jamal. Berhenti! Apa-apa nih? Turun! 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 Sayang lo! Sebentar lagi lu akan kehilangan Aisyah. Karena muka lu akan rusak gua siram pakai air keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alallazina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Aisyah? Iya, Pak. Tadi Bapak terima telepon. Katanya Jamal di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Mas Jamal di rumah sakit. Kenapa, Pak? Bapak nggak tahu. Sebaiknya Aisyah segera ke rumah sakit. Ya Allah. Iya, Pak. Mukanya si Jamal sekarang pasti udah hancur. Sekarang saatnya gua mendekati Aisyah. Dia pasti menerima cinta gua. Bos, kalau dia kagak terima, mendingan kita perkosa bareng-bareng, bos. Iya, bos. Iya, bos. Bareng-bareng dong ya. Aduh. Hati-hati kalau ngomong. Gua nggak akan memperkosa Aisyah. Karena dia akan menyerahkan keperawanannya dengan ikhlas sama gua. Di malam pertama nanti. Siapa yang setuju gua nikah sama Aisyah? Siapa? Ya, setuju, bos. Ayo, bos, maju. Aisyah, bagaimana kalau wajahku nanti tidak bisa kembali seperti semula, Aisyah? Mas, udahlah. Nggak usah ngomong kayak gitu. Dokter bilang kemungkinan wajah saya cacat, Aisyah. Mas, tolong. Jangan ngomong kayak gitu ya. Tapi, Aisyah. Mas, aku nggak akan pernah berubah. Percayalah. Aku masih tetap mencintai kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mal, maaf aku baru bisa besuk sekarang. Aku dengar dari Pak Slamet, tetangga kita, kalau kamu kena musibah. Iya, Mas Nardi. Terima kasih. Sepertinya rencana aku akan berhasil. Mal, ini cobaan berat. Serahkan saja sama Allah. Aku yakin kamu bisa mengatasinya. Maaf Pak, maaf Bu. Mau ada perawatan Bapak dan Ibu. Tolong tunggu di luar. Iya, Sus. Suster. Iya, Dok. Tolong cek perkembangannya, laporannya berikan pada saya. Iya, Dok. Baik-baik ya. Astagfirullahaladzim. Kejadiannya seperti itu. Iya, Bang. Padahal selama ini Mas Jamal gak pernah punya musuh. Akulah musuh Jamal yang sebenarnya. Bang,
apa mungkin wajahnya Mas Jamal bisa tertolong, Bang? Kamu jangan berpikiran seperti itu, Sal. Tapi, Bang, dokter bilang kalau wajahnya Mas Jamal akan cacat. Serahkan aja semua sama Allah. Kamu harus yakin Allah akan memberikan yang terbaik buat Mas Jamal. Kasih dia kepercayaan diri, Sah. Jamal memang harus cacat supaya aku bisa menikah dengan Aisyah. Dokter bilang mukanya Jamal akan cacat seumur hidup. Wah! Ya. Kalau gitu sukses dong. Si bos ini bisa kawin sama si Aisyah cepat-cepat. Benar enggak, Bos? Heeh. Entol. Sekarang gua harus cari muka sama Aisyah dan menghasut si Jamal biar menyerahkan Aisyah ke gua. Iya. Oh, good. Tapi entu bos, kalau nggak berhasil juga kita pakai cara yang entu, yang halus. Apa maksud lo? Halus entu main dukun. Gila lu ya, dandan aja metal, otak animis lu dasar lo. Bos, kita bunuh saja si Jamal, bos. Ide bagus, kita harus bunuh si Jamal itu. Ya Allah, seandainya aku makan sahur ada anakku Nardi. Begitu indahnya Ramadan kali ini. Ma! Masya Allah, jam segini baru pulang. Ma! Sampai kapan kamu seperti ini, Di? Sampai lu mati! Kamu mau menginginkan mak mati, Di? Udah! Udah! Ngapain sih? Ya Allah! Sikat juga lu! Anakku, ya Allah. Nggak puasa kerjanya merokok terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Saya Aisyah, tunangannya Mas Jamal. Bang Nardi ada, Bu? Ada. Sebentar saya panggil. Iya, Bu. Dik, Nardi, Dik. Apaan sih lu? Masuk gak ngetok-ngetok. Gua lempar juga lu. Ada tamu di luar cari kamu. Siapa? Namanya Aisyah. Aisyah? Di depan. Ya udah, suruh tunggu ya. Jangan ngomong macam-macam loh. Iya. Aisyah. Iya, Bu. Maaf, Nak, kata Nardi suruh tunggu sebentar. Enggak apa-apa, Bu. Biar saya tunggu di sini aja. Ibu tinggal ke dalam sebentar. Iya, Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, maaf ganggu. Saya mau minta tolong sama abang nganterin saya ke rumah sakit, bang. Itu juga kalau abang nggak ada cara. Insya Allah bisa. Sebentar ya. Bu, ibu. Saya mau minta izin nganterin Aisyah ke rumah sakit, Bu. Mungkin nanti pulangnya setelah pengajian sama tadarus di Ustadz Wahid jadi. Sebentar ya, saya ganti baju dulu. Iya nih, Bu. Saya mau minta antar sama Bang Narji ke rumah sakit. Tunangan saya, Mas Jamal, masuk rumah sakit, Bu. Nggak apa-apa. Kalau Nardinya ada waktu. Makasih ya, Bu. Saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Mari, Bu. Assalamualaikum. Salam. Mudah-mudahan, Nardi, kamu beneran berubah seperti itu. Alhamdulillah, ya Allah. Sebentar lagi kamu yang harus menyuapi aku, Aisyah. Undangan aku udah sebar semua, Mas. Jangan, Aisyah. Kenapa? Lebih baik pernikahan kita undur saja. Kondisiku seperti ini, Aisyah. Lagi pula, kamu gak mungkin kalau aku menikah dengan kamu karena aku... Cukup, Mas. Aku gak suka Mas ngomong seperti itu. Pokoknya, gak ada yang bisa memisahkan kita, Mas. Apapun yang terjadi, meskipun keadaan Mas seperti sekarang, gak ada yang bisa memisahkan kita, Mas. Gawat. Aisyah ternyata masih mencintai Jamal. Aku harus kasih pelajaran. Maaf, saya permisi sholat zuhur dulu. Iya, iya, Mas Nardi. Mas Nardi itu dulu seorang penjahat. Tapi setelah dia keluar dari penjara, dia berubah tambah baik. Iya, Mas. Kelihatannya juga orangnya taat beragama. Makan lagi ya, Mas, supaya cepat sembuh. Bir, ntar ketemu di tempat biasa ya. Di tempat yang waktu itu sama Aisyah. Gimana, bodoh banget sih. Nanti gue SMS, lu mesti ngapain. Mas, maaf, dilarang merokok. Lu mau gue bunuh lu? Maaf, bang, jangan. Gue gak peduli masuk penjara 10 tahun lagi, tau. Sana lu! Bos, ini bos, topengnya.
Diam. Kalau Aisyah berhasil aku perkosa, Jamal pasti akan meninggalkannya. Udah. Bos, ya, bos, wadonnya pergi, bos. Goblok! Goblok! Sabar sayang, sabar. Ya ampun Bu, ya Allah, sabar nak, udah jangan ditangisin ya. Aisyah sudah, kamu tidak perlu menangis lagi. Yang penting kamu sudah selamat. Kamu harus bersyukur. Tapi Pak, Bang Nardi, dia pasti lagi dihabisin sama penjahat-penjahat itu. Kita harus tolong dia Bu, Pak. Maksud kamu? Kita harus ke sana sekarang. Iya, Pak. Kita nggak ada pilihan lain. Nggak usah, jangan, Sa. Jangan nekat. Mereka penjahat semua. Tapi, Bu, Bang Nardi itu harus kita tolong. Dia udah nyelamatin nyawa Aisyah, Pak. Bang Nardi dalam bahaya. Ya, sudah. Bu, Ibu di rumah aja. Biar Bapak sama Aisyah yang ke sana, ya? Ayo. Hati-hati, ya. Ya, Bu. Ayo, Pak. Bang Nardi, Aisyah. Bang Nardi, alhamdulillah, Bang Nardi selamat, Pak. Alhamdulillah, saya bisa melawan mereka. Akhirnya saya berhasil lolos. Saya juga tahu kalau Abang tadi dipukulin. Tapi alhamdulillah, Bang, saya bisa lolos. Pak, alhamdulillah, Bang Nardi juga selamat. Kenapa, Bang? Tangan saya sepertinya terkilir. Kalau begitu, Nak Nardi tunggu di sini. Biar Bapak panggil tukang urut ya. Tidak usah, Pak. Saya ada janji sama Ustadz Wahid. Mau tadarusan. Kalau begitu saya permisi, Pak. Aisyah, Bu. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aisyah. Iya, Pak. Dia benar-benar anak yang baik. Padahal dulunya dia pernah di penjara, Pak. Terus, gak usah bicarakan masa lalu. Yang penting sekarang dia sudah bertobat, ya. Saya tinggal sebentar. Iya, suster. Aisyah, inilah keadaanku sekarang ini. Aku nggak mempermasalahkan itu, Mas. Aku masih sama seperti yang dulu. Ya, Aisyah. Lihat wajahku ini, Aisyah. Aku tahu kamu sedih. Aku tahu. Kamu nggak bisa menerima kenyataan ini, Aisyah. Mas, aku terima kenyataan ini. Aku terima. Tidak, Aisyah. Aku tidak ingin kamu menangis. Aku tidak ingin melihat kamu sedih. Untuk itu, aku minta tolong, Aisyah. Tolong apa, Mas? Tolong tinggalin aku, Aisyah. Aku tidak layak untuk kamu, Aisyah.
Aku memang sedih melihat keadaan Mas sekarang. Tapi aku lebih sedih lagi kalau Mas ninggalin aku. Tapi ini untuk kebaikan kita, Aisyah. Enggak. Berpisah sama kamu bukan berarti kebaikan buat aku, Mas. Mas. Sampai kapanpun aku akan tetap mencintai kamu, Mas. Kurang ajar. Aisyah masih tetap mencintai Jamal. Aku harus terus berusaha memisahkan mereka. Lu pakai ini? Iya. Jadi berapa, Bu? 5.000 deh. Kasih ya, Bu. Iya. Dik. Mak. Minta 5.000, Mak. Mak nggak punya uang sebanyak itu, Di. Wah, orang ngomong tuh jangan ke belakang-belakang. Mana sih? Dari mana uang sebanyak itu, Di? Mak buka warung juga kan buat cukup makan sehari-hari. Mak, di mana duitnya, Mak? Saya lagi butuh duit nih, Mak. Ayo diumatin, di mana duitnya? Di, Mak kan buka warung juga buat makan sehari-hari, Di. Ini jadi duit nih, Kak. Jangan, Di. Ini peninggalan bapakmu, Di. Jangan, jangan, Di. Bapak udah mampus aja masih dipikirin. Ya Allah, Di, jangan. Aku punya sesuatu untuk kamu, Aisyah. Apa, Mas? Semoga ini bisa bermanfaat untuk kamu. Boleh aku buka, Mas? Makasih ya, Bang. Abang baik banget. Kamu pantas pakai baju warna biru, Mal. Terima kasih, Mas Nardi. Kok jadi repot-repot ngeberin saya baju koko sebagus ini, Mas? Mulai sekarang, kamu nggak boleh berkecil hati, Mal. Kamu harus kembali seperti dulu. Tapi sekarang ini saya hanya sebagai laki-laki yang cacat, Mas. Kamu jangan berpikiran seperti itu, Mal. Kita semua sama di mata Allah. Akhlaklah yang membedakan. Sekarang ini kamu pasti berpikir bahwa aku adalah teman kamu. Dasar goblok. Sebentar lagi kan kamu akan menikah dengan Aisyah. Iya, Mas Nardi. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih ya, Mas. Kalau boleh, saya ingin menganggap Mas Nardi sebagai saudara saya sendiri. Karena sejak saya ditinggal, ibu bapak saya meninggal, saya tinggal sendirian. Alhamdulillah, sekarang saya sudah menemukan saudara, Mas Nardi. Alhamdulillah, kalau saya bisa membuat kamu bahagia. Dan saya senang kalau kamu menganggap saya sebagai kakak kamu. Tapi sebentar lagi kamu tidak akan ketemu Aisyah. Selamanya. Karena aku akan kirim kamu ke neraka. Ya Allah, berilah saya ketabahan untuk menghadapi semua cobaan ini, ya Allah. Saya sangat mencintai Mas Jamal, ya Allah. Dan kalau memang Mas Jamal lelaki yang terbaik untukku, izinkanlah saya menikah dengannya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mulai sekarang kamu enggak boleh berkecil hati, Mal. Kamu harus kembali seperti dulu. Tapi sekarang ini saya hanya sebagai laki-laki yang cacat, Mas. Kamu jangan berpikiran seperti itu, Mal.
Kita semua sama di mata Allah. Aisyah, aku gak pantas buat kamu, Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Mas, tadi aku udah ketemu sama dokter. Katanya Mas udah boleh pulang hari ini. Tapi saran dari dokter, kalau Mas mau keluar rumah, muka Mas harus dibalut dulu supaya gak kena infeksi. Iya. Ayo Mas, kita pulang. Aisyah. Mas, kenapa lagi sih? Kok mukanya sedih kayak gitu? Ada yang ingin aku sampaikan, Aisyah. Iya, Mas. Semoga yang kusampaikan ini tidak menyakiti hati kamu, Aisyah. Aku ingin kamu menikah dengan Mas Nardi. Maksud Mas, apa Mas sudah gak mencintai aku lagi? Aisyah, aku tidak pernah berhenti mencintai kamu, Aisyah. Tapi kenapa Mas bicara seperti itu? Aku ingin kamu bahagia. Aku yakin kalau kamu menikah dengan Mas Nardi, kamu pasti bahagia. Karena dia orang baik, tulus, dan berhati mulia. Kamu lebih baik, Mas. Dan kamu lebih tulus daripada dia. Aisyah, aku tidak mau melihat kamu punya suami yang cacat seperti ini. Aku ikhlas, Aisyah. Kalau kamu bisa menikah dengan Mas Nardi, jujur aku rela. Aku bahagia kalau kamu bisa menikah dengan Mas Nardi nanti. Ini demi kebahagiaan kita berdua, Aisyah. Maukah kau memenuhi permintaanku ini, Aisyah? Lalu apa jawaban kamu, Sah? Semua Bapak serahkan ke kamu, Sah. Kalau kamu menyetujui permintaan Jamal untuk menikah dengan Nardi, Bapak juga agak keberatan. Aisyah masih mencintai Mas Jamal, Pak. Tapi sekarang Jamal sudah berbeda. Dan yang lebih penting, Jamal sendiri yang meminta kamu menikah dengan Nardi. Kamu nggak mengkhianati dia, Nak. Seandainya Nardi menerima permintaan Jamal untuk menikah dengan kamu, apa kamu juga mau menikah dengan Nardi? Kalau Bapak setuju, Nardi dan Jamal sama-sama baik. Astagfirullah, Mal. Gak mungkin, Mal. Saya sungguh-sungguh, Mas Nardi. Jangan, Mal. Jangan kecewain Aisyah. Saya yakin kalau Aisyah menikah dengan Mas Nardi, pasti dia bahagia, Mas. Tapi Aisyah sangat mencintai kamu, Mal. Dia akan bahagia kalau menikah dengan kamu. Mas Nardi, saya tidak seperti yang dulu, Mas. Sekarang ini saya hanya laki-laki cacat. Saya tidak pantas menikah dengan Aisyah. Mas Nardi, tolong. Maukah Mas Nardi menikah dengan Aisyah? Ya,
dia jelas mau, goblok. Mas Nardi, tolong jawab. Maukah Mas Nardi menikah dengan Aisyah? Baiklah. Kalau memang itu yang terbaik buat kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih, Mas Nardi. Kenapa sih malam ini kita nggak jadi bunuh si Jamal? Padahal kita udah siap loh, Bang. Nggak perlu dibunuh si Jamal itu. Tadi dia nemuin gue. Dia minta gue nikah sama Aisyah, men. Terus, Bang? Gue pura-pura nolak aja. Tapi bos tetap mau, kan? Hah? Emangnya orang bego nggak mau nikah sama Aisyah? Bego. Abang ngapa tuh? Jamal nyuruh Abang kawin sama Aisyah. Mungkin karena mukanya udah kayak setan sekarang. Udah hancur. Muka setan. Percaya rezeki dan kematian ada di tanganmu, ya Allah. Dan aku percaya, ya Allah, kalau memang Bang Nardi adalah jodohku, itu pun juga karenamu, ya Allah. Dan kalau memang dia yang terbaik untukku, dan juga kalau memang dia bisa membawaku ke jalan yang benar, ya Allah, aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aisyah suka malu. Banyak orang melihat kalau kita sering jalan berdua, Bang. Walaupun Aisyah menyukai Abang, ya Allah, berilah hamba-Mu kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi cobaan ini, ya Allah. Berilah hamba-Mu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang hamba lakukan, ya Allah. Dan ampunilah kesalahan orang-orang yang telah membuat hamba-Mu seperti ini, ya Allah. Dekatkanlah hatinya. Bimbinglah dia, ya Allah. Amin. Ya Allah. Permisi, Pak. Saya mau mengantar Aisyah. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mudah-mudahan mereka berjodoh, ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laqasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita bisa berbuka bersama. Silakan. Silakan, Mak. Sebetulnya ini terlalu cepat. Aku belum mengenal kamu dan kamu belum mengenal betul siapa aku. Maksud Abang? Aku sangat mencintai kamu, Aisyah.
aku ingin kamu menikah dengan aku. Apa betul Bang Nardi mencintai aku? Aku sangat cinta sama kamu. Kalau bisa, kita nikah sebelum Lebaran. Bagaimana Aisyah? Maukah kamu menikah dengan aku? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya aku bisa menikah dengan kamu, Aisyah. Siang, Mak. Astagfirullah. Kamu gak puasa lagi, Di? Elah, kayak banyak nanya lagi. Udah siapin makan siang. Di, kenapa kalau depan Aisyah kamu tuh baik sama emak? Terus kamu pura-pura puasa, kenapa? Kasih kelambat sih! Siapin makan siang sekarang! Bu, beli telur, Bu. Sebentar ya, Pak. Udah begini sekarang! Nah, Di. Durhaka kamu berani sama orang tua. Lu apa-apa lu? Ma! Sana lu! Dasar durhaka. Berisik lu! Timbang beli kerupuk jengkol aja. Belagu-belagu nyeramain gua lu. Gendel lu. Mau lapar juga. Ma! Halo, assalamualaikum. Pade, ada apa Pade? Oh iya, nanti saya sampaikan ya sama Papa. Iya, waalaikumsalam. Papa kok handphonenya nggak aktif terus sih? Handphone Bapak itu baterainya habis. Punya Mamamu juga? Iya. Barusan Pade telepon tuh, kita diajak buka puasa bareng di rumahnya. Buka puasa bersama? Iya, katanya sekalian mau ngenalin pacar barunya ke Aisyah. Pacar yang baru? Pacar baru yang mana? Gak tahu. Yang mana sih, Pak? Gak tahu tuh, Ma. Bukannya Aisyah nanti setelah Lebaran dia mau menikah. Tapi kenapa Mas Ramdan mau ngenalin Aisyah dengan pacar yang baru? Ya sudahlah, Pak. Kita datang aja ke sana ya. Oke, yuk. Ma, nanti kalau orang tuanya Aisyah nanya, bilang kerjaan gua bisnis tembako. Ngerti? Sama bilang juga, gua ikut pengajian di pesantren sebelah. Di tempatnya Ustadz Wahid. Ma gak sanggup berbohong, Di. Makan ya! Lu mau ngomong yang seperti gua bilang? Atau lu gua batalin puasanya? Iya. Ma akan cerita, tapi jangan siksa emak, Di. Nah, gitu dong. Jadi orang tua tuh nurut. Ntar lu ganti baju yang bagus ya. Jangan kayak begini, kampungan begini. Malu-maluin gua aja lu. Namanya Nardi. Kami memang baru dekat. Jodoh memang Allah yang menentukan. Manusia ya boleh berencana, tapi ujung-ujungnya Allah juga yang menentukan. Ya, seperti jodohnya Aisyah ini. Pade, kapan dong dia datang? Lina udah gak sabar pengen ketemu calon suaminya Kaisah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, dia kan yang merampas kalungku. Gawat. Kenapa perempuan itu ada di sini? Ayo, Nak. Masuk. Bu, silakan, Bu. Kenalkan keponakan Om Lina. Ini Ibu Rahmat. Ini adik Om Pak Rahmat. Ini istri Om. Bu. Astagfirullahaladzim. Kamu itu kalau ngomong harus hati-hati, Lin. Pak, Lina nggak bohong, Pak. Sumpah. Mana mungkin, Lin. Aisyah punya pacar penjahat seperti yang kamu bilang. Kayaknya nggak mungkin. Lina juga nggak tahu. Tadi waktu Lina lihat pacarnya Kak Aisyah, Lina juga terkejut. Tapi kenapa kamu nggak bilang langsung tadi, ya? Habisnya Lina takut, Pak. Dulu dia ngancam Lina, kalau Lina bilang sama orang lain, Lina akan dibunuh. Mama belum bisa mempercayai omongan kamu, Lin. Mungkin orang yang merampas kalung kamu itu bukannya Nardi. Kamu salah lihat kali, Lin. Demi Allah, Ma. Lina nggak pernah bisa lupa sama mukanya. Lina yakin kalau dia itu yang merampas kalung Lina. Sudah, Ma. Kamu bicara sama siapa aja? Enggak, Bang. Saya enggak bicara sama siapa-siapa. Siapa? Siapa? Sama Papa. Siapa lagi? Enggak, Bang. Siapa sumpah. Lagi? Enggak, Bang. Sumpah cuma sama Papa. Ya Allah, Bang. Ingat ya. Sekali lagi ngomong sama orang lain, mati kamu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waalaikumsalam. Iya, saya sendiri. Mama.
memang cobaan, Bu. Tapi kita serahin sama Allah ya, Bu. Kita berdoa semoga arwahnya diterima di sisinya. Amin. Terima kasih ya. Kuat ya. Abah ya. Makasih, Kak. Berdoa minta tolong kepada Allah ya. Makasih. Abah ya, sayang. Ya. Saya turut berduka cita, Bu. Semoga Ibu diberikan ketabahan. Terima kasih, Dik. Ingat ya. Jangan pernah kamu bicara sama orang lain tentang siapa aku sebenarnya. Atau kamu akan mati seperti bapak kamu. Cak, QP. Gua menang. Menang gua. Bos. Pinjem dong. Ya udah ambil. Astagfirullahaladzim. Nardi. Aku nggak nyangka dia seperti itu. Pak, di pasar itu banyak orang. Mungkin yang mirip Nardi banyak. Iya, memang di pasar banyak orang, Bu. Siapa bilang nggak banyak? Tapi Bapak lihat sendiri, itu Nardi. Ya Allah, Pak. Dia anaknya baik, Pak. Ibu nggak percaya. Masya Allah, Bu. Jadi Ibu pikir Bapak ini nggak bisa melihat? Waktu pertama memang Bapak nggak percaya bahwa itu Nardi. Tapi Bu, ini benar-benar mengejutkan. Itu Nardi, Bu. Kalau Ibu nggak percaya, ayo sekarang kita ke pasar. Kita lihat Nardi. Hei, kita rayakan kemenangan kita. Ayo, menang. Bu, Ibu percaya sekarang itu Nardi. Astagfirullahaladzim, Pak. Pokoknya nanti abis lebaran lu pada pesta di tempat gua ya. Asyik. Karena si Aisyah, gadis cantik itu akan jadi milik gua. Dia akan jatuh ke pelukan gua karena mukanya Jamal udah gua siram pakai air keras. Sekarang mukanya Jamal kayak setan. Lari! Pak, saya puasa, Pak. Ini teman-teman saya ngajak minum, Pak. Yang saya omongin tadi bohong, Pak. Iya, Pak. Saya sudah tahu siapa kamu. Mulai sekarang, kamu jangan coba-coba dekati Aisyah. Dan jangan coba-coba datang ke rumah saya. Pak, sumpah demi Allah, Pak. Bukan saya nyiram mukanya Jamal pakai air keras, Pak. Sumpah demi Allah, Pak. Saya udah tobat, Pak. Pembohong! Ayo, Bu! Pak! Aduh, SSR! Udah debat, jangan mikirin masalah wadon. Wadon mah banyak, dah. Kita mah pikirannya happy, mabok. Demi Allah! Bapak dan Ibu lihat sendiri di pasar. Nggak mungkin, Pak. Bang Nardi itu orangnya baik, nggak berubah. Dia udah tobat, Pak. Sah! Itu cuma tipu muslihat dia untuk mendapatkan kamu. Nardi itu tidak pernah bertobat. Dia masih berjudi dan mabuk-mabukan. Mulai sekarang, Bapak melarang kamu berhubungan lagi dengan dia. Dan perlu kau tahu, Sah. Yang menyiram air keras ke muka Jamal itu, Nardi. Dari mana Bapak tahu? Dari mulut Nardi. Kurang ajar banget, penjahat. Terus kenapa Mas Jamal menyuruh aku menikah dengan Bang Nardi? Dengan orang yang menyirami mukanya Mas Jamal sendiri. Aku harus
jangan sayang, jangan sayang. Ini bukan saat yang tepat untuk memberitahu Mas Jamal. Sabar sayangnya. Demi Allah, Ma, dia pelakunya. Kalau enggak, kenapa dia mesti ngancam Lina untuk tutup mulut? Kenapa kamu baru bilang sekarang, Lin? Soalnya Lina takut, Ma. Kalau Lina bilang sama orang lain, Lina akan dibunuh. Lina takut, Ma. Dia pembunuhnya, Ma. Dia membunuh Papa. Ya sudah, Lin. Kita ke rumah Pak De. Ada apa, Dek? Ada yang mau saya sampaikan sama Mas Ramdan. Iya, iya. Bicaralah. Mengenai Nardi, Mas. Pacarnya Aisyah. Iya, ada apa dengan Nardi? Ayo, terus terang. Ternyata, Mas, yang membunuh Mas Rahmat itu Nardi, Mas. Betul, Pak De. Yang membunuh Bapak. Saya nggak bohong, Pak De, betul. Astagfirullahaladzim. Pak, Aisyah nggak ada di kamarnya, Pak. Tolong, Pak. Iya. Ini pasti pekerjaan si Nardi. Ayo, Bu. Ayo. Wah, ayo cepetan. Masuk ngapa masuk? Aisyah. Alat juga dunia. Aku tidak pernah takut pada siapapun. Dan kamu tidak akan pernah lepas dari aku, Aisyah. Mencintai kamu, Aisyah. Kamu jahat! Aku tidak akan pernah jahat kepada kamu. Aku tidak akan pernah menyakiti kamu, Aisyah. Kamu menyiram muka Mas Jamal dengan air keras! Apa itu kan nyakitin aku? Aku melakukan itu supaya aku bisa menikah dengan kamu, Aisyah. Aku gak akan pernah menikah sama kamu. Lebih baik aku mati. Kamu cantik, tapi jaga mulut kamu. Hati-hati, aku bisa membunuh kamu. Lepaskan! Lepasin! Bajingan! Lepaskan! Terima kasih atas laporan dan informasinya yang diberikan Bu Rahmat dan Saudara Anton. Malam ini juga saya akan mengerahkan anggota untuk mengadakan penyelidikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
sayang. Sekarang malam lebaran. Sebentar lagi aku akan menikah dengan kamu. Aku akan menjilati seluruh badan kamu dan menciumi kamu. Wah, gawat. Bos, ada polisi, bos. Di mana? Kita cabut dari sini. Cepat! Tolong, Pak Polisi! Tolong! Lepasin, cepat! Tolong, Polisi, tolong! Berhenti, Polisi! Lanjutkan papirnya. Silakan, Pak. Allah.